Halo, selamat datang di channel YouTube SD Estrada Bina Mulia 1. Pada video kali ini kami akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu orang tua dan juga siswa-siswi Estrada, khususnya siswa-siswi kelas 6 yang akan melihat hasil kelulusan di sistem Socrates. Seperti apa caranya? Kita langsung saja menyimak langkah-langkahnya berikut ini. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kita akan membuka menggunakan browser baik Mozilla atau Google Chrome, tapi di sini kami menyarankan kita menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Yang saya praktekkan di sini adalah menggunakan laptop, Bapak Ibu. Kita langsung saja ketik di pencarian adalah Estrada. Bisa dilihat Bapak Ibu. Estrada.socrates.co.id atau strada.socrates.co.id. Kita klik. Akan diarahkan di halaman bagian depan untuk memasukkan username dan juga password yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Baik, di sini akan kami skip karena kami akan menggunakan salah satu akun dari siswa sekolah kami, maka di bagian sini akan kami skip. Untuk diperhatikan, bagian username yang digunakan adalah username orang tua, yaitu menggunakan huruf P di bagian awal. Contoh seperti ini. Nah, mohon diperhatikan dengan cermat, ada yang menggunakan P kecil, ada juga yang menggunakan P kapital. Setelah itu, untuk paspor, Bapak Ibu silakan memasukkan tanggal lahir anak Bapak Ibu sekalian atau siswa-siswi. Misalnya, lahir pada tanggal 3 Maret 2009, maka passwordnya adalah 030309. Atau contoh lain, misalkan anak A lahir pada tanggal 5 bulan 8 tahun 2010, maka password yang digunakan adalah 050810. Itu untuk password. Setelah itu, Bapak Ibu juga silakan memasukkan kode CAPTA. Ya, CAPTA kode ini silakan dimasukkan sesuai dengan yang muncul di sini. Jika setelah Bapak Ibu masukkan dan klik login tidak berhasil, maka silakan refresh CAPTA. Akan muncul kode yang baru dan silakan masukkan setelah itu login seperti biasa. Baik, akan saya skip di bagian sini Bapak Ibu. Kita akan langsung masuk ke bagian beranda Socrates. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita sudah berada di halaman beranda. Kami menganggap Bapak Ibu sudah melakukan login seperti yang sudah kami arahkan. Maka sekarang kita berada di halaman beranda, di manakah kita akan melihat pengumuman kelulusan siswa kelas 6. Sekarang kita langsung saja mengklik bagian private ini. Ada pesan, silakan kita klik. Di bawah kata dashboard, ya, di atas kata kalender, kita klik. Di sini ada pengumuman, ya, ada inbox, ada pengumuman kelulusan kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ada lampiran. Disinilah tertera surat keterangan atau pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6. Silakan Bapak Ibu klik dan download file yang dilampirkan. Baik Bapak Ibu, ini adalah kita menggunakan laptop. Untuk menggunakan handphone, kami akan praktekkan juga karena pada prinsipnya sama, hanya berbeda di bagian tampilannya saja, Bapak Ibu. Contoh, di sini saya menggunakan Google Chrome. Sama, silakan kita ketikkan di pencariannya. strada.socrates.co.id. Setelah itu kita masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Kami akan skip di bagian sini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, setelah kita memasukkan username dan password, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard untuk tampilan di handphone kurang lebih seperti ini. Mari kita bandingkan dengan tampilan menggunakan laptop. Nah, seperti ini. Untuk menggunakan laptop, maka menu-menunya sudah langsung tertera di bagian kiri. Namun kalau menggunakan handphone, kita dengan cara mengklik garis 3 yang ada di bagian kiri. Di sebelah kiri kata dashboard ada garis panjang 3, kita klik. Nah, akan muncul pesan
atau inboxnya ini kita langsung klik saja di bawah kata dashboard, kita klik pesan. Akan muncul seperti ini, sama seperti yang di laptop tadi. Kita klik saja pengumuman kelulusan. Di bagian bawah kita scroll saja, nanti ada tulisan warna biru, lampiran surat atau pengumuman kelulusan dari anak Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara melihat pengumuman kelulusan siswa kelas 6 menggunakan sistem Socrates. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, demikian tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.